Bang, masa Galih ngomong gitu sih ke anak-anak? Iya, sedih gue dengernya. Pas ada bilang Alif Yusuf aja anak yatim. Sakit hati gue, Alia. Terus waktu Galih ngomong gitu, Bu Siti sama Pak Harun denger nggak tuh? Untungnya sih enggak. Lagian Dela terlalu manjain sih. Gitu. Iya sih. Ya udah Bang, pelan-pelan. Abang kan ayahnya. Insya Allah Abang pasti bisa nuntun Galih jadi lebih bener lagi. Supaya Galih tuh jadi anak soleh kayak Yusuf. Iya kan? Ya pelan-pelan lah. Namanya anak-anak. Juga sih. Nanti kalau kita udah nikah, lo bantuin gue ya, urusin Galih. Iya Bang, insya Allah. Tapi kan Bang Barung tahu sendiri, Galih tuh belum siap, belum bisa nerima Alia tuh sebagai calon ibunya. Jadi ya Alia juga belajar pelan-pelan juga sih. Gue mohon lo sabar dulu ya, gue cari waktu untuk gue ngobrol berdua sama Galih. Iya Bang. Makasih ya Alia. Iya Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah dari kantor. Duduk. Gak usah kok Bang. Dela kesini mau cepet-cepet Bang. Maaf ya Bang sebelumnya kalau ganggu kalian. Enggak. Gini loh Bang. Dela mau ngebahas tentang Galih. Soalnya kan gak enak kalau ngebahas di rumah Bang. Ya udah kalau gitu Alia pamit aja dulu ya Bang ya nanti. Baper. Sini urusan gue, urusan lo juga. Di sini aja. Kenapa Galih? Gini loh Bang. Kan kemarin Galih ikut study tour Bang. Tapi belum dibayar Bang. Nah terus kan Dela udah pinjem sih sama orang kantor. Tapi dia belum ada respon Bang. Emang biayanya berapa? Biayanya sih 4,5 juta Bang. Gini. Nanti itu urusan gue. Biar gue tanggung jawab sama Galih. Ya, biar gue yang bayar. Dela gak usah khawatir ya. Nanti Alia bantu-bantu juga supaya Bang Barung juga ringan gitu. Enggak. Galih kan anak gue, Alia. Gue bapaknya. Gue gak mau urusin orang. Enggak apa-apa, masih kaku aja sih orang. Mau bantu gak apa-apa. Udah gak usah dengerin. Tapi aku gak enak, enggak. Enggak apa-apa, Dela. Makasih ya, Mbak.